guys. Oke, apa kabar sahabat-sahabatku dimanapun kalian berada. Selamat datang di channelnya Bung Al. Kali ini Bung Al akan membuat bahan dari Neng Putri atau Anting Putri, membentuk gerak dasarnya, karena pada dasarnya gerak dasar itu penting ya. Nah, mungkin kita bisa membentuk dengan kawat tembaga atau dengan kawat bonsai. Ini Bung Al bentuk agar apa, nanti hasilnya ke depan itu lebih indah dipandang mata. Oke. Dan pada video kali ini Bung Al akan melakukan pruning juga. Ini pertama kalinya Bung Al bermain, bukan pertama kali bermain bonsai, maksudnya mencoba membentuk dari bonsai itu sendiri. Ada sih beberapa koleksi dari Bung Al yang berada di sekitar halaman kecil, itu santigi karang atau santigi batu, yang mungkin kedepannya nanti Bung Al akan buatkan videonya. Oke, selamat menonton, selamat menyaksikan, salam satu hobi. Kalau untuk anting putri sendiri, dia ini adalah bahan yang cukup apa ya, tahan banting. Kita tidak perlu menggunakan gunting untuk menghabiskan daun-daunnya atau memproning daun dari jadi menurut kawan-kawan, kalau jenis anting putri apakah termasuk langka saat ini atau masih mewah begitu? Jadi kita ini memang harus terus belajar ya, karena di atas langit itu masih ada langit. Jangan pernah menjadi orang yang sombong. Walaupun kita berada di atas pada saat ini, karena patah guys ya. Oke, kita lihat aja nanti apakah dia mau tumbuh atau tidak. Tidak apa-apa, namanya juga tahap belajar ya guys ya. Kita habiskan saja, kita sisain sedikit saja dari bahan anting putri ini. Oke guys, kayaknya bentuknya udah mulai unik gitu ya. Atau kalau kurang unik nanti bisa kita sesuaikan selera kita dengan menggunakan alat bantu kawat atau tembaga yang kita bisa beli di toko atau kita bisa cari di
di teman-teman kita, atau kita bisa pesankan. Yes. Untuk dari Neng Putri pada saat ini. Dua batang guys ya, dalam satu pot. Ini tidak apa-apa karena kita masih tahap belajar, jadi kita semangat selalu pokoknya, yang mudah menyerah. Apapun profesi kita, dimanapun kita berada ya, never surrender lah pokoknya bukan. Belajarlah, pokoknya belajar, belajar, belajar. Apa-apa gagal, bangkit lagi ya. Walaupun ya perlu waktu untuk bangkit. Mungkin kalau ada manfaatnya dari video ini, alhamdulillah gitu. Tapi kalau nggak ada ya, ini menjadi bisa dijadikan apa, pemula ini sih bisa di mungkin bermanfaat bagi pemula atau bermanfaat diri sendiri lah. Gak tahu guys mau ngomong. Ini video pertama guys. Ini pelajaran langsung pertama. Langsung praktek guys ya. Dari jadi guys, ini bahan tadi baru diambil sih dari kebun Bung Al, karena kemarin itu Bung Al masih belum semangat untuk mencoba membentuk atau pruning atau belajar bonsai lah. Jadi sengaja ditaruh di kebun. Namun sekarang pengen belajar, makanya Bung Al ambil lagi yang di kebun, masih ada sih ya, itu dibentuk sesuai selera. Ini ada dua batang dalam satu pot. Oke guys,
Jadi inilah hasil dari bahan yang tadi.